guys. Hari ini kita buat baking. Kulit hari ini adalah sumber inspirasi daripada YouTube. So, kita try follow bahan-bahan yang tersedia dalam YouTube nih. Oke, jom try. Mula-mula sediakan bahan-bahan untuk baking cake ya. So, ini adalah list of bahan-bahan. So, hari ini adalah eksperimen moist chocolate cake using air fryer. Tidak perlu oven. So, pertama sekali kita akan masukkan ingredients, bahan-bahan tersebut, dan campurkan all together. Campur-campur by English ya, ini kan. Campur saja. Masih masuk saja semua itu minyak, itu baking powder, sama itu susu. Lepas itu guys, kita gaul-gaul sampai dia jadi beginilah bentuk dia. Dia jadi lekat, namun dia punya kepekatan semua begitu. So, kemudian kita gunakan aluminium foil, masukkan sedikit minyak dan sapukan sekeliling terus aluminium foil tersebut. Kemudian masukkan sedikit tepung dan barulah kita masukkan cake kita lah. Oke. Ke dalam aluminium foil tersebut. So, selepas itu, guys, kita masukkan ke dalam air fryer. So, ini adalah percobaan pertama kami. Tidak pasti jadi atau tidak, kita try saja. So, untuk dalam YouTube tuh, dia set kepada 160 degree Celsius. And then, adjust kepada 15 to 20 minutes lah. So, ini totally based on daripada YouTube. Dan ini kita buat frosting lagi. So, ini adalah bahan-bahannya. So, panaskan api dan masukkan segala ingredients tersebut di dalam kuali tersebut. Masuk semua and then gaul sampailah dia jadi moist. Oke. Kita gaul dia. So, nampaknya kita punya baking itu cake sudah siap guys. So, kira masak around 20 minutes juga lah. Oke. So, kita keluarkan. And then, moist cake yang sudah siap tuh, moist frosting tersebut, kita letakkan di atas cake. Lain bentuk, macam lain bentuk daging. Macam tidak sama dengan dalam video YouTube tersebut. Bah, kita try putung dulu. Mau putung macam keras ini. Alright, so kita ada tukang pastry. Oke kak. Oke kak. Guys, tidak sedap guys. So conclusionnya, dan buat. So guys, ini adalah resepi yang saya ikut sepenuhnya daripada YouTube dan cara-cara membuatnya. So video ini just for fun, adalah experimental process. Thank you for watching and don't forget to like and comment and subscribe for more video, okay?